menyerahkan diri Pak dulu ya. Oh iya. Karena ada istilahnya tak kira kata sayang. Saya sebagai inspektor Menteri Resmi dinampingi oleh Pak Ismail sebagai kepala teknik layanan teknis. Saya sebagai inspektor akan melakukan penilaian di budidayanya, di budidaya Bapak dari penerapan budidaya dan pengolahan lahannya sampai pasca panennya. Adapun nanti kalau memang Bapak bisa mendapatkan sertifikat organik, kan kalau sistem sertifikat organik itu Pak pertanian organik sistemnya yang mau dilihat, mulai dari di sampingnya ada ke lahan konvensional. Thank you.
proses untuk pengambilan sampel sertifikat prima ini kita dari dihadirkan dari Ketahanan Pangan dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Ini untuk sampel, jadi kita langsung diambil tadi dari lokasi, kemudian kita ini kita ambil untuk sampel untuk di lab.